Baru-baru juga ya bonsainya, oke? Masih baru-baru juga. Kemudian sahabat bonsai semuanya, ini aku coba liput pohon serut ya. Nah ini serut, ini masih bahan juga. Serut seperti ini. Ini bisa juga dicangkok ya. Ini cangkokan seperti ini. Jadi untuk membudidayakan, gampang banget, tinggal langsung aja dicangkok. Berhubung bahannya rada kurang, kita aduk, hujannya berat banget. Oke, dilanjut sahabat bonsai semuanya ya. Ini seperti ini nampak dari kejauhan. Ini bonsai-bonsai semuanya sebenarnya ini udah mulai pantas lah untuk dipajangkan di halaman rumah ini, tapi masih bahan juga ya, masih bahan. Kalau untuk yang satu ini seperti yang ini nih, ini udah pernah ikutan kontes ya. Waktu di Cikubang dia menjuarai juga ya. Ini punya bendera ya, ini seperti ini. Ini bonsai seperti ini sahabat. Ini khusus grup Kobra ya, komunitas bonsai Rombeng Pangandaran. Nah seperti ini. Kalau anda ingin lihat dari dekat, excited banget ya. Ini kena hama juga ya, tapi untuk pengendalian hama-hama yang terkena di pohon rombeng, sahabat bisa konsultasi lagi nanti ya di episode. Hujannya deras. Kalau yang ini sahabat, ini cendrawasih. Ini seperti ini. Nah, ini cendrawasih. Ini bahan juga, tapi ini sebentar lagi kayaknya bisa deh kena kontes ya. Oh, kalau yang itu apa namanya, Pak? Lupa lagi saya. Wareng. Ya? Wareng. Wareng, ya, wareng. Nah, itu wareng. Aku kena hujan nih, mau ngeliput semuanya. Ini bahan rombeng juga ya. Ini mamean sancang seperti ini. Nah, ini mamean sancang kurang lebih ini udah 3 bulan seperti ini. Ini sama juga. Ini rombeng spesialis Pangandaran ya. Oke. Hujannya deras. Seri banget kalau kameranya sedikit ngeblur. Nah, seperti ini. Jadi sahabat kita semuanya, kalau anda ingin dikunjungi ke rumahnya untuk sekedar
silaturahmi sekaligus untuk memperkenalkan bonsai Anda. Insya Allah saya akan kunjungi langsung ya nanti. Jangan lupa aja like and share dan subscribe ya kalau Anda suka dengan video ini, oke? Kirimkan ke Facebook ataupun media sosial, Instagram, WA dan lain sebagainya. Dilanjut sahabat semuanya ya, berhubung ini hujannya deras banget, saya mau keluar rumah. Ini terpaksa dari kejauhan aja. Itu bonsainya seperti yang lainnya udah tertera di gambar, cuman gak jelas, gak apa-apa deh. Nggak jelas dikit. Itu ada iprik juga ada di sana, kemudian ada beringin juga ada bunut juga dan lain sebagainya, kemudian kimeng. Ini nah kimeng, saya akan zoom bentar dikit. Nah itu kimeng bisa dicangkok juga ya, bisa dicangkok, Anda bisa budidayakan langsung. Nah, itu bonsainya. Jadi kalau penasaran, sahabat muda semuanya, pingin dikunjungi atau diliput bonsai sahabat muda semuanya, tinggal langsung aja hubungi ke channel kami atau like, subscribe, ataupun komen di bawah ya. Oke, thank you banget udah nonton channel kami. Insya Allah lain waktu, lain kesempatan bisa nemuin halaman rumah Anda ya dengan berbagai bonsai-bonsainya. Oke, makasih berhubung ini meliputi saya ini hujan, jadi terpaksa sebagian aja ya. Jadi sering banget kalau misalkan ada kekurangan, Anda bisa langsung aja ngomong di kolom komentar. Dan like and share ke teman Anda semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.